Saudara-saudariku, pada hari terakhir dalam masa biasa ini, Yesus mengajak kita untuk termenung. Injil yang ditawarkan hari ini sangat menarik. Yesus mengatakan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Maka berjaga-jagalah dan berdoalah." Orang yang mabuk, orang yang berpesta pora, lalu sampai minum minuman saking senangnya lalu mabuk dan tidak sadarkan diri adalah gambaran mereka yang tidak siap. Orang yang tidak sadar, kadang-kadang meskipun apa yang dilakukan itu keliru, tetapi dia tidak sadar melakukannya. Atau mungkin juga karena kemabukan, karena pesta pora, inilah gambaran orang-orang yang tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Mereka terlampau senang, hanyut dalam kenikmatan yang mereka rasakan. Maka kita sebagai orang-orang beriman, murid-murid Tuhan Yesus juga diingatkan supaya tidak mudah jatuh dalam pesta pora dan kemabukan itu, dalam ketidaksadaran diri kita, supaya kita selalu menautkan diri kepada Tuhan. Cara yang ditawarkan oleh Yesus adalah dengan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga merupakan tanda sikap kewaspadaan, artinya bahwa selalu terjaga setiap saat. Sedangkan berdoa itu merupakan cara kita untuk selalu mendekatkan kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan juga berupaya untuk selalu hadir dalam hidup kita. Maka dua kata kunci ini yang bisa menghindarkan kita dari bahaya kemabukan dan juga ketidaksadaran karena kenikmatan-kenikmatan yang menyilaukan kita. Semoga kita dengan upaya-upaya kita berupaya untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Selalu ingat Tuhan, selalu sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita, sehingga kita diluputkan dari godaan-godaan yang jahat. Selamat untuk bermenung hari ini, Tuhan memberkati.